Nih. Oh, nak tu. 510 lah. Setahun bateri ni, setahun lebih. Angka bateri kan. Alamak. Tunggu dulu lah. Takkan nak pergi jebat dulu. Eh, saya dengar. Apa kan siapa nak ni. Oh, buka ni bang.
kok punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hotline ke-9 Bola Fans FM. Pagi ini kembali bersiaran pada pagi Isnin 26 Jamadul Akhir 14.40 bersamaan 8 Februari 2021 bersama saya UMS Abdul Ismail pada pagi ini. Pada pagi ini saya rasa kita agak lewat sikit kerana sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Walaupun kita tetap bersiaran seperti biasa pada pagi ini. Dan pagi ini hiburan kita tetap hiburan yang santai. Walaupun mungkin ada di antara saudara-saudara yang telah pun bekerja, jadi saya ceriakan diri anda. Ya, pada pagi ini kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita diletakkan dalam pemeliharaannya dan diberikan kesihatan dan kafiat serta dijauhkan daripada segala mara bahaya, bala bencana, musibah dan juga wabak penyakit kita menyebut COVID-19. Insya-Allah amin ya rabbal alamin. Jadi pagi ini kita akan teruskan hiburan santai kita. Insya-Allah. Ya, bye. Kita akan mulakan dengan lagu saya akhir akan lihat apa lagu kita boleh putarkan begini. Putarkan lagu dari kumpulan Flybase. Flybase kenangan lalu, dengarkan dari Flybase.
Survival. Dari kumpulan Five Beats Kenangan Lalu jadi kumpulan Five Beats ni antara kumpulan yang mencipta nama pada tahun 70-an ya, khususnya di penghujung tahun 70-an ya. Jadi bagi otai-otai ya, bagi otai-otai kita yang berusia 45 ke atas sudah tentu ya mengenali kumpulan Five Beats ini, walaupun waktu kumpulan ini berada di puncak populariti kita masih lagi ya hadir yang belum sekolah. Macam saya sendiri belum sekolah ya, ada yang telah pun bersekolah sama ada sekolah rendah kebangsaan ataupun sekolah menengah, dan ada yang bujang ya. Jadi yang bujang-bujang tu dah tentulah mereka pakcik-pakcik kita ni sudah 70-an ataupun akhir 60-an, tapi rasanya mereka masih lagi mengingati kumpulan Playbeats ini ya, kerana kumpulan Playbeats ini menjadi kumpulan yang menampilkan muzik yang mereka minati ya, kumpulan Five Beats, Sweet September ya, kumpulan Black Dog Bone ya, kumpulan Carefree ya, kumpulan Alley Cats ya, dan juga beberapa kumpulan-kumpulan yang lain yang tak sempat kita sebutkan namanya di sini ya. Jadi itu dia ya, kumpulan, dan ini menutup siaran kita lagu dari kumpulan Rio ya, kumpulan tahun 90-an ya, yang digelar oleh seorang penyanyi rock terkenal kita sebagai irama pop merengek. Begitulah katanya. Entahlah ya, masing-masing ada cita rasa masing-masing. Jadi kita, yang penting kita saling hormat menghormati ya. Jadi sampai sini sajalah pertemuan kita pada pagi ini. Saya UMAF Samuel ingin mengurut diri dan kita insyaAllah akan bertemu pada siaran-siaran yang akan datang. Dalam saya tangguhkan siaran pagi ini dengan kalimah bila datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.